Grandmaster India Aryan Chopra memimpin sendirian Vagernes GM, diikuti sesama Grandmaster India Krishnan Sasikiran yang cuma tertinggal setengah angka. Kita akan melihat kemenangan indah Sasikiran atas Grandmaster Swedia Tiger Hillar Persson dalam pertarungan 34 langkah yang mendemonstrasikan penerapan teknik bertahan yang aktif. Sasikiran sebagai putih membuka E4 dibalas Sicilian Defense, dan setelah sequence pengembangan kuda, pion D6, pion D4, lalu pertukaran kuda makan, kuda raja keluar menyerang pion tapi dipertahankan kuda menteri, dan Hillar Persson memasuki Sicilian Nidorf. Sasikiran menggunakan varian yang jarang dimainkan, yaitu menteri D3, pion G6, dan F3, membentuk formasi pion yang kuat. E5, kuda B3, dan setelah gajah ke petak E6, gajah E3, H5, lalu rokade, kuda D7, dan raja diamankan. Benteng C8, menteri D2, gajah E7 bersiap rokade, pion G3. Sesudah rokade, pion H3 bersiap G4. Hillar Persson pada posisi ini mulai menyerbu pertahanan raja dengan B5. Tapi Sasikiran mendorong G4. Dan setelah kuda B6, dia menggeser menteri mendukung gajah, menyerang kuda. Kuda A4 dan kuda ditukar, pion makan, lalu kuda C5. Pion A3, B3, dan Hillar Persson melepas pertukaran pengorbanan. Gajah makan benteng, diikuti menteri A5. Dengan menyerahkan benteng, Hillar Persson mendapatkan inisiatif. Sekarang, sesudah gajah ke petak E3, dia mendorong D5. Sasikiran membalas dengan menyerang kuda, dan setelah kuda D7, pion langsung ditukar. Hillar Persson mengalihkan gajah ke petak F5, menekan posisi raja, tapi langsung dibalas gajah D3. Mengadu gajah, menteri mengancam skakmat, tapi gajah mempertahankan diri. Pion E4 dan gajah makan pion kembali mengadu gajah. Gajah ditukar, pion makan, lalu benteng C8 menekan pion, dan di saat yang sama bersiap untuk meletakkan gajah di main diagonal. Tapi Sasikiran tidak membiarkan, dia menyerang menteri, dan menteri C7, dan benteng F1, sebuah serangan balik. Hillar Persson mempertahankan diri sambil menyerang benteng, dan benteng mundur, menteri C3, pion D6, gajah makan pion, berharap gajah makan gajah, dan skakmat. Di sini Sasikiran memutuskan gajah makan pion, dan kemudian di langkah 32, Hillar Persson memainkan langkah yang sangat agresif, tetapi juga sebuah kesalahan fatal, yaitu kuda C4. Sasikiran segera membalas menteri makan pion skak, raja lari, dan langkah defensif yang sangat hebat, menteri makan kuda. Hillar Persson menyerah, karena kalau menteri makan menteri, pion makan, benteng makan, dan Sasikiran unggul satu perwira bersih. Kalau benteng makan menteri, gajah menyerang menteri, menteri makan gajah, raja makan, lalu benteng makan pion,
dibalas benteng skak, raja lari dan benteng digandakan. Jika benteng menyerang pion, benteng skak, dan sesudah raja lari, skakmat terjadi.